Apa di setiap pertemuannya sama dosen? Kayak aku di sini ada di jurusan ada di e-learning dengan jurusan sistem informasi, konsentrasinya bisnis intelijen. Kan di IP tersebut ya, misalkan kita UAS, kita UTS, kita dokter mandiri, kita jadi semua di IP itu. Kuliah, oke. Kemarin juga ada yang nanya, kayak misalnya aku kalau mau ngatur jadwal, kita punya sistem yang namanya OJRS Plus. OJRS Plus itu buatan siapa sih, Kak? Buatan anak sistem informasi dengan konsentrasi bisnis intelijen yang sudah kita bilang. Jadi sistem-sistem yang kita buat ini ya untuk kalian-kalian semua mahasiswa baru, kayak gitu. Jadi kita bisa atur jadwal sesuka kita di OJRS Plus. Lengkapnya itu bisa lihat di pmb.raja.ac.id atau nanti bakal dijelasin langsung sama Mbak Tini. Paling cuma ngejelasin fasilitasnya kayak gimana.